Kita ada juara rockstar. Juara rockstar Amy dan juga Astrid. Yeah. Okay. Dahsyatlah. Inilah dia wajah Amy. Amy. Saya, bang. Tak sama langsung dengan Amy Sus. Jauh betul. Saya Amy. Amy, orang Sabah kan? Saya Sabah. Oh. Memang English pilih sebab itu? Pasal tu lah tu. Tak. Bias? Tak lah. Tak sebab suara dia memang sedap. Suara dia memang sedap. Cuba nyanyi sikit. Eh, malu rupanya. Hancur. Oh, macam Fazura. Oi, nampak? Dia punya suara punya dah sedap. Muka dia berubah jadi Fazura tadi. Cuba kau nyanyi hancur. Mesti hancur. Hancur. Memang hancur lah. So, Amy. Okay. Ya, bang. Dinobatkan sebagai juara rockstar. Fastlane masuk Akademi Fantasia. Adakah Akademi Fantasia ni merupakan awak punya impian juga untuk masuk ataupun macam aku memang nak menang Johar Rockstar je. Masuk AF pula ke macam mana? Masuk AF memang impian dari dulu juga. So Johar Rockstar ni so kira shortcut lah. Kira beruntung juga beruntung dapat lah. So kau jangan shortcut masuk, shortcut keluar pula. InsyaAllah. InsyaAllah boleh pergi, boleh pergi sampai final insyaAllah. Terbaik dalam. Kan? InsyaAllah. Tahniah. So sekarang dekat diary sekarang tengah buat apa eh? Kau ni mana boleh? Sebab dia dah terkeluar kat sini. Oh, maknanya lepas pada ni dia akan start di quarantine kan? Dalam Akademi Fantasia. Tadi baru habis kelas. Oh, tadi ada kelas. Ni sekarang keluar kejap, lepas ni balik lah. Sebenarnya kita orang ada gosip nak cerita tau. Tapi sebab awak budaya F tak boleh tahu cerita luar. Tak boleh tahu. Kita tak nak bagi tahu. Sikit lah kan? Tak boleh. Aku pun tak tahu apa gosip yang kau nak cerita ni. Kita nak tanya Rich lah. Kita nak tanya Estrange. So ini kali pertama korang dapat seorang okay, macam pelajar. Lepas tu Alhamdulillah first try untuk menjadi mentor berjaya pula tu. Adakah korang akan terus macam aku rasa kita dah boleh start cari talent lain lah. Kan? Dah boleh buka akademi sendiri. Tengoklah macam mana kan. So mungkin kita boleh mula dengan Amy sendiri. So bila dia dah habis mungkin kita boleh buat projek sama-sama ke kan? Lagu sama-sama ke. Betul. Tengok macam mana. Sebab macam Crystal punya pelajar dapat nombor 2. So walaupun nombor 2, Crystal terus sign dia under label Crystal. So macam Amy, muka dia macam ya ke? Ya ke? Muka dia sign ke? Kenapa dia orang tak sign aku? Tak boleh. Sebab dia masuk. Sebab dia masuk. Tak boleh. Dia sendiri tu. Sekali champion pula AF, baik kau sign sekarang. Dia dah tak boleh lari. Mungkin tunggu habis AF lah macam mana pun. InsyaAllah. Jadi adakah awak rasa awak akan tapau semua pelajar AF? Oh, soalan. Manalah tahu. Soalan kita nak tengok cara awak jawab. Keyakinan, confident. Tenaga pengajar dalam AF yang profesional yang boleh bantu saya jadi lebih baik. Baik. InsyaAllah saya akan boleh berjaya. Okey. Saya dengar Din ada potong rambut sikit bagi dia buat tangkal, betul ke Din? Kalau kau nak berjaya, kau kunyah kau. Tak Din, nak rahsia apa yang korang bagi dekat Amy ni yang sampai dia boleh begitu confident masa final dekat Seremban hari tu? Rahsia dia ialah kita cuma bagi tahu kat Amy supaya jadi diri sendiri. Okay. Bagi dia apa ni? Selesa jadi Amy. Jadi bila dia selesa jadi diri sendiri dia jadi unik. Alhamdulillah. Tu lah, nampak dia pun memang selesa dengan diri dia sendiri nampaknya ni. Macam ni kan. Dia selesa dia siapa dengan tok tu nampak mata dia. Dia tak larat lah. Penat menari bang. Penat menari. AF. Terbaik. Din tengok kau kecil je masa menari tu. Aduh budak aku ni berjambang berjanggut menari AF. Iyalah kita baru perasan. Rupanya Rich senior Amy. Dia budak AF. So sebenarnya selain daripada dia menyanyi, dia orang juga berlatih menari bersama menuju puncak. Boleh? Demo. Belum habis belajar ni. Belum belajar. Aku suka karakter kau. Muka kau ganas tapi kau macam comel. Kan? Tengok muka dia. Muka dia kalau orang tak kenal macam bang. Itu sebab kita sekali terus pilih dia. Okay. Awak bersedia tak untuk ubah image awak? Kalau shape, semua clean. Macam mana? Kalau kena suruh ubah. Kalau clean mesti sekejap. Fema yang. Ada orang cakap juga? Ada orang cakap. Oh, maknanya dah biasalah. Okey, Fema macam ni. Cuba buat Fema. Yang.
Weh, kau ni apa ni? Aku seronok. Amy, ini peluang kau tau. Budak AF lain dekat dalam, tapi kau dekat sini kau boleh promote diri kau untuk orang vote tau. Biasanya pelajar AF dah terkeluar baru datang meletup tau. Betul. Dia dah keluar baru dia apa kejadah lagi dah keluar atas sini. So ini time dia. Yes. Jual. Ha. Tak ada kamera. Ah tu. Tu semua yang penonton-penonton malam ni yang menonton Akademi Fantasia. Pujilah saya, Amy. Caranya? Type EMY, jarak. Salah, Afundi dulu. Afundi? Sorry, kak. Pelajar baru, kak? Oh, ya, ya, okay, ya. Okay. Kau dah ada tagline tau, nanti masuk ya. Okay. Afundi, Amy. Afundi, Amy, EMY. EMY. Jarak. Hantar ke? Buka ke apa? Tak kisahlah. 3, 2, 7. Yeah. Baik. Bagus okay, lah. Bagus. Okay, Riz. Rasuah daripada Riz dan Din. Mungkin untuk boleh promote untuk lagu. Amy. Untuk Amy lagu ke? Baru. Amy. Untuk promote lagu. Apa-apalah. Yelah. Pastikan korang semua. Tengoklah si Amy di dekat Akademi Fantasia. Sebab dia ni seorang yang begitu baik. Dan juga jujur. Dan dia... dia perlukan bantuan korang. So, sokong dia dan teruskan berjaya. Yeah. Yeah. Right. So sweet.